بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا سمتي تو إمام برسالة كواسا مسجد Tuan Ku Syed Putra Jamalulai Kanak Mulih, Tuan-tuan, Puan-puan Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kelimpah kurnianya dengan rahmatnya. Dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan dan juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita solat subuh berjemaah. Di samping dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita ni, iaitu kuliah subuh setiap hari Jumaat insyaAllah. Untuk malam-malam semua pada minggu ni, kalau tuan perasan tajuk kita dah masuk tajuk lain. Kalau tajuk dulu ni 2-3 sebulan yang lepas berkaitan dengan bab itikaf di masjid. Macam mana Nabi beritahu itikaf Nabi macam mana, dan sahabat itikaf, isteri Nabi itikaf. Bahkan lepas Nabi wafat pun isteri Nabi teruskan amalan itikaf tu, tuan-tuan. Cuma tajuk kita ni, Raining Block ni berkaitan bab lain, iaitu bab jual beli. Cerita dia dalam bulan ni, bulan depan dan ke depan sikit, tentang semua berkaitan dengan jual beli dan apakah larangan, apakah tegahan dalam bab jual beli ni. Semua dapat nak tahu, kan? Tengok tu macam tak apa-apa nak dapat. Saya duk print dulu ni macam lebih. Kalau ni punya tuan-tuan hari Jumaat ni ramai. Saya print tu dalam 40. Dulu bisa buat 50 tak habis. Kurang jadi 40. 40 pun tak habis. Ini punya tuan-tuan main hari ni mungkin dalam 50 lebih kurang, kan? Ataupun lebih lagi. InsyaAllah kita akan tambah lagi volume untuk nota tuan-tuan tu. Jadi kita akan tengok ni tentang larangan resi. Resi dalam penipuan dalam jual beli. Kita nak jual beli ni, si penjual bohong kita, kecoh kita pasal polis kita ni, dan tipu kita. Dia tengok lagu lain, dapat lagu lain. Janji lagu lain, bagi lagu lain. Macam tu lah lebih kurang dia. Jadi apakah dalil, apakah hujah? Jadi bab perniagaan ni banyak, tuan. Tapi zaman kita lah ni, online lah, kan, marketing macam-macam, kan, dan sebagainya. Jadi macam mana perniagaan-perniagaan yang berlaku sekarang ni, muamalah tu. Jadi dalam tajuk hari ni, yang untuk hari ni, penipuan dalam jual beli. Jadi penipuan ni boleh tak boleh? Zaman Nabi dulu ni macam mana Nabi cerita orang yang penjual yang menipu ni, tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk hari ni, kita akan tengok tuan sikit tentang 10 khasiat basmalah. Kelebihan ataupun keutamaan kita baca bismillah, tuan. Saya dah sentuh dulu ni kan, tentang bismillah ni. Cuma kita nak ulang kaji sikit hari ni tentang apakah kelebihan tentang bacaan basmalah. Bila nak baca, bila nak guna, bila baca pula apa kelebihan, apa ganjaran dia, apakah dia punya fazilat. Sebelum baca Al-Fatihah, kita baca bismillah. Setiap surah pun dia mulakan dengan bismillah, kan? Allah Ta'ala membuka kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quran, dengan lafaz basmalah. Demikian pula, semua surat dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Okay. Semua surah Al-Quran mula dengan bismillah. Dan kecuali ini, satu surah saja, At-Taubah ataupun Bara'ah. Surah ni tulis A'udzubillah, tulis ayat pertama. Tapi 113 buah surah baki tu, daripada 114 tadi, semua baca bismillah. Cuma kita belajar dulu ni, sebab apa beza ada tempat yang semayang dia baca bismillah, ada tempat tak baca, ada tempat baca kuat, ada tempat baca pelan, bahkan ada tempat tak baca terus bismillah pun ada. Cerita dia, sebab dia nak tahu bismillah ni adakah sekelilingan Al-Fatihah. Itu beza dia. Mazhab Imam Syafi'i kata bismillah sebagai daripada Al-Fatihah. Tapi dalam mazhab-mazhab lain, tak. Bismillah itu asin.
Al-Fatihah lain, Bismillahirrahmanirrahim. Buktinya setiap surah mula dengan Bismillah. Itu beza dia tuan-tuan. Kata dia pula, awak kita tak baca Bismillah ni, ke mana mereka ni? Bukan ke tuan-tuan. Empat mazhab, Imam Syafi'i, dia pegang Bismillah Al-Fatihah. Dia baca kuat. Hambali, Malik apa tu, Hanafi, baca Bismillah tapi pelan. Maliki, tak baca Bismillah tu. Nampak tuan-tuan? Bila orang kata pula, apa mereka ni, kan berapa sebut perkataan? Wahabi ke apa ke? Takkan mazhab Syafi'i, Hanafi, Wahabi? Takkan mazhab Hanafi, Hambali, Wahabi? Takkan Maliki, Wahabi tu? Tak baca tu? Nampak tuan-tuan? Bila kita belajar tuan, kita tahu nak letak tahu mana. Itu bukti dia. Cuma dalam bab tu, dalam khilaf yang muktabar, boleh baca kuat, boleh pelan, boleh. Tak ada masalah. Cuma kita nak kena faham pula, contohlah di Malaysia kita ni, 13 negeri baca Bismillah kuat. Ya, silakan. Di tempat macam kita ni tak baca Bismillah kuat, baca juga tapi pelan. Kena meraihkan tuan-tuan. Sebab apa? Di situ setiap negeri tuan-tuan, dia ada kelas lain. Malaysia negara Islam, koma, titik. Tapi setiap negeri-negeri, dia ada hak raja-raja untuk mengamal dan juga untuk mentadbir tentang agama dia di negeri masing-masing. Pergi tempat ni, Bismillah kuat contohnya. Kuatlah kita. Tu pergi perang juga, saya ni temuduga kat negeri sekian-sekian, tak boleh baca Bismillah kuat. Atau Bismillah pelan, sedangkan sunnah juga. Betul. Tapi tempat tu, dah dia pegang benda tu, kuat. Kita kena kuat. Tempat tu pegang pelan, kita pelan. Contohlah, tuan-tuan, penguatkuasaan. Itu saja. Bab daripada sunnah, silakan boleh buat dua-dua. Sama juga macam saya temuduga dekat Johor. Pergi temuduga, saya di imam kat majlis sekian-sekian. Baca pagi tak baca Bismillah kuat, baca pelan. Makmum akan komen sebenarnya. Laporan, pasal apa baca Bismillah pelan ni? Eh, sunnah juga. Betul sunnah. Tapi amalan tempat tu baca kuat. Kita kena baca kuat. Kalau lawan lagu mana pun, akan kalah tuan. Sama juga tempat yang baca pelan lagu tu, cerita dia. Ustaz takkan tak boleh ikut baca kuat pelan, baca kuat pelan. Ha, kalau dia buat kuat pelan, silakan, tak ada masalah. Tu penguatkuasaan tuan. Kita faham. Oh, itu cerita dia. Tapi bila kita faham pula, oh, di situ ada keluasan. Bahkan ada tempat tak baca Bismillah tu. Apa tu, tak baca tu. Solat, apa wajib tak baca, tapi solat sunat, dibolehkan untuk baca Maliki tuan. Bila kita belajar, oh, di situ perbezaan dia. Tak ada masalah tuan. Jadi bila kita faham tuan, bab agama ni, oh, itu ada keluasan di situ. Itu yang tentang basmalah. Kita pilih gitu tuan. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali surat yang beliau kirim ke raja-raja untuk okay. Yang kedua pula, Nabi tulis surat ni Bismillahirrahmanirrahim. Dia hantar ke raja-raja, gubernur-gubernur. Kan? Yang mana dalam surat tu dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ajak mereka masuk Islam dengan lafaz basmalah. Seperti surat yang beliau kirim ke Raja Heraklius. Ah, Heraklius lah. Heraklius ni Heraklius. Yang mana Nabi tulis, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tu isi ayat dia. Di zaman dulu ni, dah mula dah. Kalau kita zaman kita ni, bubuh dia punya letterhead. Ah, jabatan apa, kementerian apa. Tapi zaman Nabi SAW ni, pentadbiran dia, dia buh Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mula dengan apa-apa ayat-ayat dalam surat tu sendiri. Ketiga, basmalah merupakan isi surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang ketiga pula ni, Bismillah ni bukan Nabi Muhammad saja yang dah tulis Bismillah tu. Sebelum Nabi Muhammad ni, apa Nabi Sulaiman. Buktinya Allah rakam dalam Quran, Nabi Sulaiman tulis surat kepada Ratu Saba ni tentang apa tu, ayat tu dimula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam Al-Quran tuan. Kepada Ratu Saba yang ketika itu masih menyembah matahari. Kalau tuan perasan, Ratu Saba ni satu kerajaan yang mana perempuan. Dia perintah kawasan tu, tempat tu, paginya sembah matahari. Bila matahari terbenam pula, petang maghribnya tu, dia sembah matahari. Tuan. Jadi, itu berlakunya sembah matahari. Yang mana yang tu yang kita tengok tuan-tuan, kita lepas subuh ni, tak boleh buat sebarang solat. Tunggu saat matahari naik. Sebab apa? Ada geng sembah matahari. Sebelum subuh dan sebelum matahari terbenam. Dua waktu tu antara dua tanduk syaitan. Jelas dia banyak itu ni. Sebab tu punca dia tak boleh kita buat sebarang solat. Cuma kalau kita main masjid, tiba-tiba main maghrib pukul tujuh apa lah, tujuh setengah kata. Kita main tujuh suku. Kalau ikut time tu tak ada solat. Tapi tahiyatul masjid boleh. Tahiyatul masjid tak mana-mana waktu, tak mana-mana masjid pun kita main saja, jangan duduk lagi. Buat dua rakaat. Solat itu boleh. Solat mutlak yang lain, nak buat solat lain-lain, tunggu saat. Bila matahari terbenam betul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan kisah mereka, yang artinya, Sang Ratu berkata,
Wahai para menteri, saya mendapatkan sepucuk surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman, isinya... Okey, satu ketika ni, Ratu Sabak tadi terima surat daripada Nabi Sulaiman. Ada cerita kepada menteri dia, cerita lah. Perdana Menteri dia dan menteri-menteri kabinet dia, sembang. Dapat surat ni, Sulaiman, Nabi Sulaiman tulis apa tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian bersikap sombong di hadapanku dan datanglah kepadaku dengan tunduk. Quran Surat An-Naml ayat 29 hingga 31. Dalam surat tu Nabi Sulaiman mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian bersikap sombong di hadapanku dan datanglah kepadaku dengan tunduk. Kalau begitu tuan-tuan, mereka ni angkuh. Jadi Nabi Sulaiman ajak mereka datang kepada mereka. Sebab tu kisah tu Nabi Sulaiman ni, dia boleh mentadbir alam ni, dunia ni, kan, kerajaan itu sampai binatang, kan, bahkan jin pun di bawah apa tu bawah jajahan dia tu kan. Yang mana dia boleh pindah pula istana tadi mai dekat tu kan. Jadi cerita tu banyaklah tu bab Ratu Sabak tu kan. Keempat, bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai bentuk ibadah. Jadi kita tahu nak ambil sembahyang ke ibadah ke apa-apa yang lain ni, kita mula dengan bismillah. Sebab tu kita orang Melayu kita ni contohnya nak buat apa-apa pun bismillah. Buka pintu kereta, nak keluar rumah, nak mula makan, nak mula wuduk, semua bismillahirrahmanirrahim. Itu punca kuasa dia. Nak mulakan ibadah ni mula dengan bismillah. Cuma bila tengok balik perkataan yang tepat untuk lakukan ibadah-ibadah ni, dia ada tempat-tempat tertentu, bacaan tertentu. Tak bukan kata-kata pukul semua baca bismillahirrahmanirrahim, tak. Ada tempat hanya bismillah. Contohnya makan, bismillah. Nak minum, bismillah. Nak ambil uduk, bismillah. Nak sembelih, bismillah. Tapi kalau tempat nak baca Al-Quran, bukan bismillah. Auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu tempat dia. Bila kita belajar, oh kita tahu di situ je perbezaan dia. Jadi bagi secara umumnya yang tak belajar secara khusus, bismillah semua tempat. Dibolehkan, tak ada masalah. Seperti wudu atau mandi dan tayamum menurut pendapat sebagian ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Kukut sebelum ni tuan-tuan ambil wudu, ambil 5 hari, apa 5 waktu, sehari semalam. Tiba-tiba duk buat 20 tahun dah. Ambil terus mai sembahyang. Sebenarnya tak tepat tuan. Ambil wuduk tu mula dengan bismillah. Basuh tangan, basuh muka semua ni sampai lengkap tertib. Cuma kita lah ni terlupa baca bismillah, terlupa lain. Ni tak, tak pernah baca bismillah langsung. Tak tepat tuan-tuan. Jadi sebab ni mula dengan bismillah untuk ambil wuduk. Sebab apa? Tak ada wuduk bagi orang yang tak sebut bismillah. Tak sah contoh tuan-tuan. Tak lengkap, tak sempurna. Itu jawapan dia tuan-tuan. Kelima, perlindungan dari setan ketika makan. Nampak? Ni tuan, dia punya 5 ni diikatkan. Iblis syaitan ni takut dengan bacaan bismillah. Apa bukti dia tuan? Orang yang makan atau minum dengan didahului membaca basmalah sebelumnya, maka setan tidak mampu untuk turut memakannya. Dari okay, kalau kita makan, beli nasi lemak, beli apa, canai ke apa, nak makan tu, kita baca bismillah. Iblis syaitan tak boleh hanggau dah. Tak boleh ambil makanan kita tu. Dia tak boleh kacau. Sebab apa bacaan bismillah tadi? Tiba-tiba kita makan tak baca bismillah, dia boleh hanggar, dia boleh makan. Kita suap 5 kali, 5 kali dia suap, 10 kali dia suap. Nampak tak? Jadi apa bukti dia ni, dalil dia tu kan? Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidhi dan disahihkan Al-Albani. Itu sebab saya kata tadi, bismillah ni kena letak pada tempat dia. Apa buktinya? Wahai ulam, ya ulam, wahai budak, kul bismillah, baca bismillah. Nak makan, baca bismillah. Tiba-tiba kita makan, 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 Allah 5 kali suap, teringat kata tak baca bismillah. Baca bismillah, tak jadi tuan-tuan. Dia kena sebut benda lain. Ni Nabi ajak bismillahi awalahu wa akhirahu. Tu perkataan dia. Kalau tuan-tuan cuba bismillah juga boleh, tapi dia tak bertepatan. Sebab apa? Bila baca lagu ni, iblis syaitan dalam dalil yang lain, iblis syaitan yang makan tadi suapan awal sampai tamana yang kita teringat tu, dia akan muntah balik, akan buang balik. Kita mungkin tak ada apa kesan, tapi bagi mereka ni, iblis syaitan ni, dia akan ludah daripada awal sampai habis. Kita makan 5 suap, dia pun 5 suap. Suapan pertama tadi yang sampai kelima, dia akan muntah balik.
Itu bezanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Sebab tu bila kita belajar, kita letakkan pada tempat dia. Kemudian kita tengok kita dalam dalil dulu ni, Imam Khatib baca Jumaat khutbah. Khutbah puasa 3 atau 4 tahun lepas. Siapa makan seorang cukup untuk 2 orang. Makan 2 orang cukup untuk 4. Makan 4 orang cukup untuk 8 orang. Ganda. Sebab apa? Kalau semua baca bismillah, dia cukup. Berkat tuan, cukup. Ni dia contoh pergi kenduri. Tuan rumah ni heran. Pukul 1 ni aku panggil 4,000 orang. Ni kata aku 12, 1 mula makan, baru 1,000 je mai. Tapi lauk ni pun tinggal separuh dah ni. Sebab apa tuan? Yang mai tu tak baca bismillah. Dia makan sedap kenduri pakcik no, pakcuh no, sedap kena gaya rebung bagainya. Makan sedap tak ada masalah. Kalau baca bismillah, bila tak baca bismillah, iblis syaitan makan tadi. Tu yang tak cukup. Sepatutnya kata tu panggil 4,000 orang, maka nanti kalau semua baca bismillah, cukup untuk 8,000. Berapa tuan? Kalau baca bismillah. Tapi yang main tak baca bismillah. Tu punca dia tuan. Jadi tuan, kalau kita betul-betul faham sunnah tuan, kita belajar tuan, insyaAllah tuan. Mudah tuan. Kenuri duit tak banyak. Itu kerana semua baca bismillah tu tuan. Buat 100 boleh makan 200. Buat 500 cukup 1,000. Itu kata baca bismillah, 1,000 pun tak cukup. Makan 200 orang pun tak cukup tuan. Sebab apa? Semua tak baca bismillah tuan. Kita pergi lagi. Keenam, penjagaan dari gangguan setan ketika berhubungan badan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian suami ketika ingin menggauli istrinya dan dia membaca doa dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita ni suami isteri bersama buat hubungan badan, bersama itu bila nak bersama tu baca bismillah, baca doa ketika nak bersama. Apa jadi? Iblis syaitan, diandaikan kita dapat anak nanti, iblis syaitan tak boleh nak celakakan anak kita. Tak boleh. Apa tu celaka kita? Anak kita ni selama-lamanya tak ada hak bagi dia. Jadi kalau kita tak buat lagu tu, dia ada peluang, ada chance untuk celaka, main kacau sebagainya. Buat buktinya bismillahirrahmanirrahim ni antara kekuatan dia banyak tempat tuan. Dan kita pilih lagi tuan. Ketujuh, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Nampak? Yang ketujuh ni pula, kalau kita baca bismillah, dan itu dia, iblis syaitan ni dia boleh lihat kita. Kita pula tak boleh lihat mereka. Cuma ada orang tertentu ni Allah bagi apa tu kelebihan dia ni, boleh lihat benda-benda halus ni. Tapi mereka ni iblis syaitan, kalau nak tengok kita, dia nak mengendap boleh. Buang baju ke, duk mandi ke apa, boleh. Depa kalau depa yang nakal jin nakal tu boleh tengok kita. Tapi salah satu cara tak boleh tengok, kita baca bismillah tuan. Itu poin dia tuan. Kita tidak bisa melihat jin, namun jin bisa melihat kita dalam semua keadaan. Tidak segan-segan, jin yang kurang bertanggung jawab juga akan melihat kita dalam posisi ketika tidak berbusana. Untuk menanggulangi hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika buka pakaian, kita tidak lupa membaca basmalah. Nak buka pakaian baca bismillah tuan, buka baju kita tuan. Jadi iblis syaitan tak boleh lihat kita tuan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, penghalang antara mata jin dan aurat Bani Adam, apabila kalian masuk kamar kecil, ucapkanlah bismillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Daripada itu saja kita lupa, kita baca bismillah. Kan? Kedelapan, penghalang setan untuk membuka tempat barang berharga. Beberapa harta berharga yang kita simpan di malam hari juga akan menjadi incaran setan. Dengan baca bismillahirrahmanirrahim ni tuan, apa jadi? Kita simpan barang berharga ke, makanan ke, apa saja, benda-benda yang berharga ni, iblis syaitan tak boleh kacau, tak boleh hanggau, tak boleh buka tuan. Jadi kalau orang ni buka juga tuan, jadi kalau iblis syaitan ni, dia pun ada penyamun juga tuan, kan? Dia tak boleh buka tuan. Apa janji? Apa Nabi kata di sini tuan? Dia berusaha mengganggu kita dengan mengotori makanan atau mengambil barang berharga itu. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya agar ketika menutup semua makanan dengan membaca basmalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tutuplah bejana, ikatlah geribah atau tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit, tutuplah pintu. Tutup tu, tutup bejana, tempat apa panggil bekas besen, tempat simpan air, tempat pintu ke apa, apa benda yang boleh tutup ni, tutup. Baca bismillah.
matikanlah lentera atau lampu api, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan tidak juga dapat menyingkap bejana yang tertutup. Bila engkau tidak mendapatkan tutup kecuali hanya dengan melintangkan di atas bejananya sebatang ranting dan menyebut nama Allah, hendaknya dia lakukan. Hadis riwayat Muslim. Cerita tuan-tuan, tuan-tuan, tengok rumah orang tuan-tuan ni, dia ada periuk nasi, dia ada periuk ni, dia ada beras, sebenarnya ada ada tudung salji, dia tutup makanan malam-malam. Kemudian kadang-kadang tu, penutup apa tu beras, tak ada tuan-tuan. Dia ambil sebatang kayu, sebatang apa benda lah, tutup, habuan syarat. Kalau tengok sekali logik, pasal apa nak bubuh benda kayu sebatang ni. Kalau ikut tu, orang boleh sauk, boleh ambil. Dia bukan untuk manusia tuan-tuan, untuk iblis syaitan. Buh apa benda pun usaha tuan. Buh benda batang sebatang ni, iblis syaitan dia tak boleh pi hanggau, tak boleh pi ambil. Apa? Bacaan tapi syarat bismillah. Tutup rumah bismillah. Buka rumah pun bismillah tuan. Bismillah ni banyak tempat dia. Kita tinggal kereta pun boleh tu bismillah. Sebenarnya apa-apa benda lah. Ni dah pi belajar pula ayat tertentu Nabi tak ajak nak pagar kampung, pagar rumah, pagar apa mah, tak ada tuan. Kalau betul ada kita belajar. Kalau tak ada tuan, tinggalkan tuan. Yang jelas tuan, bismillah tuan. Mudah saja. Tutup rumah bismillah. Barang kemah ni, buh mana? Buh dan laci sebagainya, buh nombor ni. Kunci, bismillah, bismillah. Itu tempat dia. Itu cara dia tuan. Nak hilang juga, nak macam mana? Tapi kalau kita usah tuan, insyaAllah tuan. Kesembilan, menghalangi setan menginap di dalam rumah. Bacaan basmalah diucapkan ketika masuk rumah bisa menjadi penghalang bagi setan untuk ikut memasukinya atau menginap di dalamnya. Dari tuan, rupanya tuan-tuan, iblis syaitan kalau dia nak tidur dengan kita rumah kita ni, dia boleh mai ikut kita. Jadi kalau kita baca masuk rumah kita ni, baca bismillah, dia tak boleh masuk bersama kita tuan. Apa dalil dia? Dir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk rumahnya dan dia mengingat nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berteriak, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Tuan-tuan masuk rumah, tuan-tuan rumah sendiri ni. Assalamualaikum, ada rumah kita dalam rumah. Dan kita buka pintu tu, bismillah langkah masuk. Iblis syaitan tadi, dia tak boleh masuk dengan kita. Tiba-tiba kita masuk rumah, tak baca bismillah, dia ada peluang masuk. Dia habak pula, wahai kawan-kawan kat luar, jom masuk, kita tidur rumah ni. Rumah Pak Mat, rumah Pak Loh ni malam ni. Homestay kita malam ni. Tiba-tiba kita makan pula, tak baca bismillah, jom main masuk, kita makan pula tuan rumah kenuri ni. Ayat lagu tu lebih kurang kan, dia makan makanan kita kan. Kalau kita baca bismillah ketika masuk rumah, dia tak boleh masuk. Ketika kita makan, dia tak boleh hanggau, tak boleh makan bersama kita kan. Namun jika dia tidak mengingat Allah ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap. Dan jika dia tidak mengingat nama Allah ketika makan, maka setan mengundang temannya, kalian mendapat jatah menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi kena berhati-hati. Bukan kata tiap-tiap rumah ni kita orang ikut, iblis syaitan ikut. Tak juga. Kalau dia berkenan kat kita malam tu, nak ikut kita balik rumah, tu cerita dia. Kalau baca bismillah, terhalang bagi dia. Tuan. Itu dari sahih. Tuan. Kesepuluh, menjadi syarat halalnya hewan sembelihan. Orang yang menyembelih binatang dengan menyebut basmalah, hewan sembelihannya bisa menjadi halal. Sebaliknya, orang yang menyembelih binatang tanpa mengucapkan basmalah, baik disengaja maupun lupa, sembelihannya batal dan hewan itu tidak boleh dimakan. Jadi kita syarat kita orang Islam ni, sebarang binatang ni kita kena sembelih bismillah. Baca bismillah, sembelih bismillah, Allahu Akbar, untuk menghalalkan binatang tadi. Cuma kalau binatang tu apa khinzir dan sebagainya, tak payahlah, dia memang haram lah. Baca bismillah banyak kali pun tak jadi. Jadi cerita dia, binatang lain ni baca bismillah untuk sembelih. Tapi bagi binatang laut, apa saja binatang halal untuk dimakan. Kan? Tak perlu kata kita beli ikan temenu mati lama orang ni, bangkai dah. Ikan temenu ke, ikan puyuh ke, ruan ke, apa semua ikan ni mati kita boleh makan, layak. Kan? Di laut ni semua halal kita makan. Jadi kalau betul tak perlu kata baca bismillah nak katok ikan ni, tak perlu. Walaupun sotong beli, bangkai sotong pun, bangkai udang, kita pernah beli udang hidup. Sotong hidup, semua mati tuan. Jadi boleh makan. Nabi kata apa? Semua di dalam laut ni boleh kita makan tuan. Dan Allah Alam. Itu tentang tajuk 10 khasiat basmalah. Cuma tajuk kita pergi tajuk hari ni berkaitan dengan larangan rishi ataupun penipuan dalam jual beli. Tipu macam mana ni tuan? Ada satu dalil tuan-tuan, diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW lalu
berdekatan dengan selonggok makanan. Satu hari Nabi lalu tempat orang duk jual makanan. Kemudian lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgok itu. Nampak benda macam kita lah. Pada besar tu orang jual beras. Beras ni, pulut ni. Susu sebagainya. Contohlah, tu faham. Bila tu Nabi dia selut tangan dia ke dalam longgok buah beras tu. Longgok makanan tu. Dia katakan gandum dalam cerita ni. Tiba-tiba jari Nabi terkena sesuatu yang basah. Atas kering, bawah basah. Kemudian Nabi pun SAW bertanya, apa semua ini, wahai penjual makanan? Ni benda ni apa dia ni? Nabi tanya dia. Kemudian penjual itu menjawab, terkena hujan. Terkena hujan makanan tadi ni. Wahai Rasulullah, terkena hujan. Baginda bersabda, mengapa tidak kamu letakkan di atas atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu, maka dia bukan dari kalanganku. Bukan umat Nabi. Bukan, apa tu? Orang Islam lah bahasa kita. Bukan orang Islam. Itu cerita dia. Ini cerita dia, penjual ni jual makanan. Atas kering, bawah tu basah. Bila basah ni, kan, dia mungkin tak tahan lama. Tak elok sebagainya. Mungkin tak kualiti dah. Tapi, dijual juga. Bila Nabi nampak lagu tu, Nabi marah, Nabi larang. Itu cerita dia. Apa huraian hadis dalam cerita ni? Di antara sifat Nabi ni, dia sentiasa ambil berat. Sebab apa Nabi ni? Dia satu Nabi. Kedua, dia ketua keluarga. Ketiga, dia ketua negara. Keempat, dia ketua perang. Semua ketua tu kan. Ni dalam bab, kalau kita ni, bidang kuasa kita ni, kita akan tanggungjawab. Dia pergi melawat sana, pergi melawat sini. Dia ambil tahu hal ehwal masyarakat, hal ehwal apa tu penduduk setempat, jiran tetangga sebagainya. Kan? Macam kita lah, kalau kita ada tanggungjawab sedemikian, kita kena uruskan takbir dengan baik. Ini mendorong Nabi untuk meninjau tempat orang jual beli di pasar. Kemudian, bila dilalu tu, sekali pandang, kelihatan penjual ini nampak macam burung. Dia macam menyembunyi. Sebab apa? Bila tengok tu, kan, Nabi tengok mungkinlah bekas beras tu ke apa ke, gandum atas kering. Tengok macam gundi ni, awak bawah ni macam basah. Tu yang Nabi selut tangan dia. Bila Nabi tanya, dia kata, tadi kena hujan, basah. Kan? Ini cerita ni, kalau kita beranggapan baik, mungkin dia pun tak tahu apa, dia pun tak nak bohong. Kan? Sebab dia diam, dia tak bang, kata suruh beli sebagainya. Nak beli pun tanya sebagainya. Tapi tak, bila nampak di sini, apa tu, sekali pandang kelihatan penjual tersebut cuba untuk menipu pelanggan dengan menyembunyikan makanan yang tidak baik di bawah. Walau bagaimanapun, ada kemungkinan hal ini berlaku secara tidak sengaja. Ini kerana makanan yang berada di atas sememangnya basah, tapi bila dah kena, kita bubuh pukul 8 pagi, pukul 9, 10, 11, matahari terik, kering naik atas. Bawah tu yang masih basah. Kalau kita beranggapan baiklah. Manakala yang berada di bawah itu masih basah. Kemungkinan sebab yang mendorong baginda memasukkan tangan dia, dia Nabi nampak benda tu. Gundi ni atas kering, bawah basah. Ada benda di sebalik. Itu cerita dia. Jadi peniaga ni kena ambil tahu, kena ambil bab. Apa benda dia jual tu, dia kena tahu. Sebab harga sama. Sekilo RM8. Basah pun RM8, kering pun RM8. Sedangkan RM8 yang kering tu badan lah. Yang basah ni, berbalik rumah, tak sampai sehari dua, rosak dah. Beli kering tu, simpan seminggu pun tak apa. Jadi kalau nak jual juga pun, mungkin harga berbeza dan sebagainya. Jadi, Islam tengok lagu tu, tuan-tuan. Rasulullah SAW menganggap perbuatan tersebut adalah penipuan. Boleh ditafsirkan sebagai amaran keras. Lebih amaran bagi wani kepada orang yang suka buat penipuan. Walaupun tadi ni tak tipu lagi. Tapi unsur-unsur penipuan tu ada. Sebab tu hak pengguna ni dijaga, tuan-tuan. Ada saja peniaga yang tipu kita, kecoh kita, buat lebih kurang, kita boleh lapor kepada pihak berkuasa. Sama juga kalau zaman kita lah ni, ada KDNK apa sebagainya tu kan, dia punya hal ehwal pengguna tu, boleh kita laporkan sebagainya. Kan? Sifat orang mukmin ialah sentiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Dan perbuatan ini tentu sekali bercanggah dengan tuntutan iman. Kita nak jual kita ni halal, berkat sebagainya, ini semua tu kena clean, clear kan. Walaupun yang basah itu belum rosak, namun ia akan cepat rosak. Walaupun dia jual tu basah saja, bukan rosak lagi, tapi mudah rosak nanti. Mudah cacat, mudarat. Oleh itu, mudarat terhadap orang lain mestilah dielakkan, sekalipun ia tidak menguntungkan diri kita. Sebab tu peniaga ni seboleh mungkin dia timbang pun bagi elok betul-betul timbangan atau lebih selamat. Ni timbang kena tu kurang. Beli sekilo bagi 995. Kurang 5 je. Dia kena 10 orang tuan-tuan. Tak clear kan.
Baik kita bagi sekilo, sekilo lebih sikit. Kan? Sekilo pun bagi sekilo betul-betul. Itu jual beli yang betul. Ni dah, kadang-kadang kita pun ikut dan kita. Cah, harga sekilo tapi bagi kurang sekilo. Tak tepat tuan. Kemudian tuan, maksud penafian dari menjadi apa tu sebagai umat Rasulullah SAW ni ialah perbuatan tersebut menyalahi sunnah Nabi. Sebab tu Nabi kata, siapa penipu ni bukan umat aku. Sebab umat Nabi Muhammad ni bukan orang yang tipu, bukan bohong, bukan duk kecoh, bukan menindas. Dia agama orang Islam ni, agama yang harmoni, agama yang benar, agama yang adil, agama yang kasih sayang, semua dalam Islam. Kalau bukan lagu tu, itu bukan Islam kan. Itu jawapan dia tuan. Ni daripada An-Nawawi min hasy fi saris sahih Muslim. Contoh tu saya tulis sikit tuan, last ni tuan. Video ni berkaitan dengan benda tadi tuan. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik anda. Pedagang wajib memberitahu cacat barang. Pada asalnya, diam saja dan menceritakan apapun tidak termasuk berdusta. Dinilai berdusta ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Okay, kita ni orang, kita jual barang. Orang yang berbohong ni dia habang lagu lain, jadi lagu lain. Dia jual-jual tapi dia sengak, dia buat lega je. Dia jual, sengak. Macam mana orang yang sengak ni tuan? Bohong juga ke ataupun dia tak bohong tuan? Sementara di sini, dia diam saja sehingga tidak termasuk berdusta. Ada kaidah yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i, ucapan tidak dikembalikan kepada orang yang diam. Dikatakan Asy-Syuyuti, kaidah ini disampaikan Asy-Syafi'i. Al-Ashbah wa An-Nadha'ir. Namun kaidah ini tidak berlaku untuk diam yang dilakukan penjual ketika bertransaksi jual beli. Okey, diam ni bagus tuan. Kita sengak tak kacau orang bagus. Tapi dalam jual beli ni kalau kita diam, itu termasuk berbohong. Kalau kita jual benda tu tak sama seperti kualiti yang sepatutnya dia dapat tuan. Diam tidak menyebutkan aib barang yang diketahui termasuk menipu. Mengapa bisa disebut menipu? Karena diamnya penjual ketika menawarkan barang sama dengan mendeklarasikan bahwa barang yang dia jual itu selamat sesuai yang anda lihat. Terdapat kaidah yang menyatakan, pada asalnya dalam akad jual beli harus dalam kondisi selamat. Karena itulah ketika si A menawarkan barang X dengan harga sekian juta, lalu setelah dipelajari si B, dia setuju dan dilakukan akad jual beli. Pada hakikatnya, si B telah ridho untuk membeli barang dengan harga sekian juta untuk barang dengan kondisi sebagaimana yang dia lihat. Sehingga, jika di sana ada kekurangan terhadap barang yang diketahui penjual, namun tidak diketahui pembeli, maka penjual wajib memberitahu. Kita jual barang tu, kita tahu. Tak jual ni, ni sekian-sekian ni, contoh buah lah benda apa-apa pun. Saya jual ni murah je harga dia sekian-sekian. Sebab apa hari tu ni pernah pernah kemek tau ni, saya repair lain buat lain. Contoh, kita beritahu benda senang. Dia pun setuju nak beli. Ya. Tidak, kita jual benda tu sengak. Tak abang kata apa. Dia depan-depan kata elok semua. Beli-beli balik-balik. Hey, awak pakai lekang tu ni sebagainya. Nampak? Kita tahu benda tu. Tak boleh kita bohong. Kalau kita tahu, tak beritahu, kita bohong. Kalau kita pun tak tahu benda tu, lain cerita. Diam lagu ni, kena tengok. Diam tu disengajakan ke, memang tak tahu. Jika dia tidak memberitahu, sama dengan menyatakan bahwa kondisi barang sesuai yang anda lihat. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati setumpuk makanan gandum. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan makanan itu. Ternyata di dalamnya basah. Beliau bertanya, "Wahai pemilik makanan, kenapa ini?" "Terkena hujan ya Rasulullah." Jawab dia tahu tuan, bawa basah. Terkena hujan tadi. Ha, dia tahu. Kalau dia pun tak tahu, boleh cerita tuan. Penjual makanan. Kemudian beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak taruh di permukaan sehingga bisa dilihat orang?" Kemudian beliau bersabda, "Siapa yang menipu bukan bagian dari golonganku." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Tu cerita tuan. Kalau kita tahu, kita bagi tahu dengan jelas. Sama orang ada jual buah tu. Kalau dia tahu buah tu elok, elok lah. Ni dia tahu berlubang tu, berlubang tu ni, buah raya sebagainya. Ada kali, dia buh, selongguk ke apa ke. Jangan. Kalau betul benda tu tak elok sebenarnya, harga murah,
orang pun tahu, oh ni tak elok, ni berlubang sebenarnya, harga sebelah, hilang. Ni dah, dalam celah tu dan lagi. Ha, tu yang kita kena tengok balik kan. Kalau kita tahu, habak kita tahu, kita jelas. Kalau kita sembunyi, termasuk tadi, siapa yang menipu bukan daripada golongan ku. Berat kan? Bukan daripada umat. Orang yang nak beli tu tuan. Wallahualam. Kita jumpa dulu lah tuan. Kita akan bincang ni kedepan nanti banyak dalam bab-bab nega ni. Wallahualam. Ada tuan nak tanya apa tu tunjukkan ni. Bila nak insyaAllah. Tentang bismillah tadi tuan buat tuan. Gunakan letakkan pada tempat yang sesuai bacaan bismillah tadi. Wallahualam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.